Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Rudiana. Pada kesempatan kali ini, channel Rudi ingin membahas lagi rumah dari Instagram ya. Rumah ini milik Rumah Mungil Nabil. Kalian bisa follow Instagramnya di sini untuk melihat updatean selanjutnya. Luas tanah rumah ini adalah 96 meter teman-teman. Dan kalau saya lihat, untuk lebar mukanya itu 7 meter. Jadi total kepanjangan ke belakang itu sekitar 13 hingga 14 meter. Rumah ini juga bisa kalian jadikan inspirasi untuk lebar muka 6 meter karena tidak terlalu beda jauh ya teman-teman. Oh iya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena untuk denahnya saya tidak dapatkan, tetapi saya buatkan di akhir video ini mungkin bisa mewakili untuk rumah ini. Dan tidak basa-basi lagi, ini adalah videonya. Nah teman-teman, ini adalah untuk rumahnya. Ini rumah sebelum direnovasi ya. Jadi pemilik rumah ini membeli rumah kondisinya seperti ini. Untuk kanopinya menggunakan kanopi baja ringan dan catnya masih bawaan standar developer perumahan. Lalu untuk terasnya juga belum direnovasi, dan setelah dibeli rumah ini barulah direnovasi, dan menurut saya jadi sangat cantik sekali teman-teman. Bisa kita lihat di sini sebenarnya untuk perubahannya tidak terlalu banyak ya. Hanya perubahan cat dan juga carportnya atau teras di sini, keramiknya yang tadinya plesteran diganti menjadi keramik bermotif ya. Dan dijadikan juga tamannya, dan untuk warnanya sendiri ini warna coklat susu atau krem ya. Dengan perpaduan warna putih menjadikan rumah ini yang tadinya terkesan biasa menjadi luar biasa teman-teman. Pemilihan warna yang baik menjadikan rumah ini tampak mewah, yang tadinya sederhana menjadi rumah yang sangat minimalis menurut saya teman-teman. Jadi tidak ada tambahan selain pinggir itu ya, pagar dinding pinggir, dan juga carport yang dirubah menjadi bawahnya itu pakai keramik, dan ada tamannya juga karena sebelumnya itu belum ada tamannya sendiri ya teman-teman. Untuk tamannya sendiri luasnya 2x2 meteran ya kemungkinan. Dan di sini untuk penempatan kanopi yang tadinya terlihat biasa menjadi sangat keren teman-teman. Bisa kita lihat dengan perubahan warna kanopi pun jadi terlihat minimalis ya. Di sini kanopinya menggunakan baja ringan. Bisa kita lihat juga. Kita maju ke depan teman-teman. Di sini untuk teras depan itu menggunakan keramik 40x40 sampai 50x50 ya kalau kalian mau tiru. Jadi di situ pakai keramik bukan granit, tetapi itu juga sangat bagus menurut saya. Dan ada juga tempat penyimpanan sepatu, dan ada beberapa tamanan di tanaman ya di teras itu seperti kaktus. Itu bagus juga teman-teman. Nah, kita lihat di sini untuk tamannya. Tamannya ini sekitar 2x2 atau 2x2,5 teman-teman. Dan juga ada tambahan batu koral di salah satu sisinya dengan hiasan. Itu seperti kayu, tetapi itu bukan kayu teman-teman. Itu adalah semen ya, yang dibuat seperti kayu di catnya, dan strukturnya dibuat seperti kayu, dan itu menambah kesan minimalis lagi untuk rumah ini. Dan itu bisa jadi inspirasi buat saya dan untuk kalian semua. Nah, masuk ke dalam teman-teman, di sini untuk luas ruang tamu, ruang keluarga, ruang TV di sini menyatu langsung. Jadi konsepnya itu terbuka. Di sini untuk luasnya sendiri kalau kita lihat ya, ini sekitar 5,5x3 meter atau 6x3 meter. Jadi kalian bisa buat desain interiornya seperti ini dengan tambahan hiasan-hiasan dinding yang menurut saya sangat sedikit, tetapi menjadikan rumah ini tampak luas dengan pemilihan warna, yaitu selaras dengan warna depan, yaitu warna coklat susu, krem, ataupun ini bisa dibilang mocha ya teman-teman. Dan untuk atasnya juga tidak ada pinggirannya seperti list gypsum, dan itu menambah kesan luas lagi.
Di sini untuk penggunaan kursinya sendiri, teman-teman bisa kita lihat. Di sini hanya satu kursi besar ditambah dengan kursi-kursi kecil lainnya. Nanti kita juga akan lihat, teman-teman. Dan untuk bagian atasnya, dindingnya ada hiasan dinding juga supaya menambah kesan ramai sedikit ya. Karena ruang tamu ini harus menurut saya harus memberikan kesan yang ramah ya kepada si tamu itu sendiri. Nah, itu ada dua kursi. Jadi kalau untuk menerima tamu ini juga bisa cukup banyak ya, untuk yang duduk bisa sampai 5 orang. Nah, kalau diperhatikan teman-teman, silakan lihat sebelah kanan itu ada gorden ya, berwarna coklat dan dalamnya itu warna putih. Itu selaras dengan konsep rumah ini, yaitu warnanya krem coklat. Jadi antara warna satu sama lain tidak berbeda jauh, menjadikan rumah ini sangat, menurut saya sangat sangat nyaman ya untuk ditempati teman-teman, termasuk gorden yang di arah ke arah dapur. Nah, di sini sebelum ke arah dapur adalah ruang TV ya, atau ruang keluarga. Dan untuk atasnya itu lampu itu bukan lampu gantung tetapi DIY ya, dari stick. Nanti ada videonya di belakang ya teman-teman. Nah, di sini untuk TV-nya menurut saya sih kurang gede ya kalau untuk TV-nya. Tapi untuk rak TV-nya cukup bagus. Ini kalau pakai TV-nya yang 50 inci, ini sangat keren lagi teman-teman. Dan ada jam dinding yang ditempel juga. Ini kalian beli ini 150 sampai 200 ribuan ya kalau di Shopee saya beli waktu itu. Dan di pojok itu ada tanaman lidah mertua, itu juga menambah kesan bagus ya untuk di rumah. Dan itu tidak apa-apa kalau untuk tanaman jenis sukulen jika ditempatkan di rumah. Dan sebelah kirinya lagi teman-teman, deket jam itu ada juga rak buku ya. Jadi rak buku, jadi kalau mungkin kalau tamu kan suka ada majalah atau buku bisa sambil baca, ataupun sama keluarga ya baca bareng juga bisa di situ. Kalau disuruh menilai misal dari 1 sampai 100 untuk rumah ini, tentu saya akan berikan nilainya 100 teman-teman, nilai maksimal. Karena rumah ini menurut saya sangat inspiratif sekali ya, sangat bisa menginspirasi terutama untuk saya dan untuk kalian semua ya tentunya, yang sedang cari desain interior rumah atau desain renovasi rumah seperti apa. Kalian bisa buat seperti ini, rumah subsidi juga bisa ya teman-teman seperti ini. Dan ini dari sudut yang berbeda, bisa kita lihat itu untuk pintu tadi belum saya sebutkan, itu pintunya dari kayu ya. Dan untuk lampu di sini ada dua ya, dua titik dekat ruang tamu dan dekat TV tadi ya, atau ruang keluarga. Dan itu dibuat ya, jadi bukan lampu gantung. Dan ini terlihat sangat luas ya, sangat lega sekali menurut saya. Nah teman-teman, ini sebelum ke sebelah kiri itu ke dapur, dan ke sebelah kanan itu ke kamar tidur dan juga kamar mandi yang dihimpit ya. Di sini sudutnya dijadikan untuk menyimpan barang-barang seperti itu, ada mainan anak ya teman-teman, dan juga dindingnya atasnya itu bisa disimpan foto biar terkesan si sudutnya itu tidak menjadi sudut yang menjadikan sempit ya. Jadi kalau ada ini, si sudut itu terlihat bukan sudut teman-teman. Nah, sebelah sana itu yang dihimpit adalah kamar mandi, tetapi mohon maaf sekali kamar mandinya di sini tidak ditunjukkan. Tetapi kalian bisa buat ya untuk kamar mandinya, kalau luasnya seperti ini itu 1,5 x 1,5 ataupun 1,5 x 2 atau 2 x 2 meter ya teman-teman. Jadi tidak masalah ya untuk luas kamar mandi. Nah, ini masuk ke kamar utama teman-teman. Untuk kamar utamanya sendiri luasnya 3 meter x 3 meter. Sudah bisa muat kasur nomor 2 dan nomor 1 pun juga masuk ya teman-teman. Di dalam kamar ini ada AC juga dan lemari pakaian. Dan untuk bawahnya kasurnya ini belum ada risbangnya. Tapi kalau kalian mau pakai risbang juga bisa ya. Risbang tuh kalau di saya itu tempat menyimpan kasur ya. Gak tahu kalau di kalian namanya apa teman-teman.
silakan komentar di bawah. Risbang itu namanya, kalau di daerah kalian itu apa, silakan boleh komentar di bawah. Nah, di dinding area kamar ada foto dan juga ambalan ya berbentuk segi lima. Dan tak lupa, karena suami istri tentu pasti kalau istrinya pasti ada tempat kecantikan juga teman-teman, biar istrinya tetap cantik terus. Jadi disediain ya untuk ruangannya. Nah, seperti ini ada ambalan dan juga ada skulen-skulen dan ada jam dinding supaya bangun tidak kesiangan. Nah, untuk pintunya sendiri juga sama ya. Jadi untuk pintu dari depan sampai kamar itu kayu, kecuali untuk kamar mandi itu pakai PVC ya. Nah, ini kamar anak teman-teman. Untuk kamar anak seperti ini, ada tempat rak buku ya, rak buku belajar untuk membaca, dan ada ventilasi udara ya. Jadi tiap kamar di sini ada ventilasi udara. Dan ini bukan tempelan teman-teman untuk dindingnya, tapi ini cat ya, cat yang digambar dengan berbeda warna. Dan ini untuk luasnya sendiri, kalau saya lihat sih dari rumah mungil Nabilnya 2,5 kali 2,8, tapi kalian bisa buat ini 3 kali 3 meter. Jadi jangan dipermasalahkan ya untuk ukuran, nanti ada denahnya di belakang. Nah, untuk denahnya silakan kalian sesuaikan. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau untuk kamar seperti ini tentu anak pasti jamin bakal betah ya, betah di kamar dan betah di rumah. Nah, kita masuk ke area dapur teman-teman. Ini untuk area dapurnya sendiri, luasnya itu bisa kalian buat dari 3 kali 5 ya, atau 3 kali 6 juga bisa, atau 3 kali 4 atau 4 kali 5. Jadi silakan disesuaikan dengan tanah yang kalian miliki. Kalau ini sendiri, kalau saya lihat ini kemungkinan adalah 4 ya, 4 kali 5-an teman-teman. Nah, di sini untuk di dalam dapur ada minibar atau kopi bar. Di sini ada kopi bar ya, jadi untuk minum kopi ya. Dan seperti konsepnya kafe-kafe seperti itu. Jadi meskipun rumahnya mungil, dapurnya mungil, ini bisa diakali dengan ditempelkan di tembok teman-teman. Ini untuk pembuatan kayak gini, ini custom ya teman-teman. Custom ke tukang kayu daerah kalian terdekat bisa ya. Seperti ini sangat simpel sekali. Dan ada juga kotak P3K ya, kalau kita dilihat itu ada bacaannya telepon tapi dalamnya kotak P3K, dan itu inspiratif juga, bisa ditiru ya. Sebelah kiri itu ada kulkas yang ditempel oleh stiker, wall sticker atau stiker kulkas ya lah. Nah, di sini untuk dindingnya, untuk bagian dapur ini dekat meja makan ya teman-teman, dipakaikan wall sticker atau wallpaper. Dan ada hiasan-hiasan dinding juga agar konsepnya seperti kafe ya. Kalau kita lihat di sini, untuk kursinya juga bagus ya, ini kursinya dari kayu, mejanya juga dari kayu, kalian bisa custom juga ya seperti itu. Dan di sini adalah untuk masaknya ya, ini dapurnya, dapur tempat memasak, dan ada tempat cuci piring. Dan bawahnya tentu itu bisa kalian isi dengan tempat-tempat yang lainnya ya teman-teman, sesuai kebutuhan. Dan untuk kompornya sendiri menggunakan kompor biasa ya, 2 tungku. Kalian bisa tiru juga seperti ini. Dan untuk keramik teman-teman, ini keramiknya pakai keramik bermotifkan kayu ya bawahnya. Dan untuk di pinggir-pinggir itu sebenarnya itu awalnya keramik, lalu ditempel wall sticker, dan itu katanya kalau saya lihat itu tahan air juga teman-teman. Jadi ada wall sticker atau wallpaper yang tahan air, mungkin bahannya bukan dari paper ya. Nah, ini ke sebelah kanannya teman-teman ada tempat penyimpanan sepatu atau tempat helm juga bisa kalian gunakan sebagai mungkin gudang kecil ya, gudang kecil atau gudang terbuka kecil. Ini juga sangat inspiratif. Jadi untuk si sirkulasi udara di sini bagus ya teman-teman, tidak ada masalah. Jadi kalau ada asap dapur itu karena sirkulasinya bagus, tentu akan menjadikan rumah ini tetap sehat ya. Dan itu pintu yang pinggir tadi itu luasnya 1 meter ya, lebarnya gitu 1 meter.
Jadi kalau kalian punya tanah hook ya seperti ini bisa digunakan juga, bisa pakai tempat nyimpan motor juga ya di sini ya teman-teman. Nah mungkin untuk desain rumahnya hanya itu ya teman-teman, tetapi simak video ini sampai selesai dulu untuk melihat denahnya seperti apa jika kalian ingin membuat rumah seperti ini. Dan ini adalah denahnya ya, ini denahnya saya buat sendiri karena saya tidak dapatkan dari rumah Mungil Nabil. Mohon maaf sekali ya mbak ya atau masnya, ini denahnya saya buat, ini seperti ini denahnya ya. Jadi ini saya buat dari 7x13,7. Jadi kalau kalian punya tanah 7x13 atau 14 bisa buat seperti ini ya. Untuk kamarnya masing-masing 3x3 meter dan untuk dapurnya itu 4x3 meteran ya teman-teman. Dan untuk ruang tamu atau ruang keluarga di situ sekitar 5,5x3 meter. Dan sisanya adalah untuk carport. Dan di slide terakhir teman-teman adalah video dari pembuatan untuk lampu gantung ya. Ini dari kayu, kalian bisa gunakan kayu apapun. Dan untuk menanyakan serta untuk melihatnya lebih detail lagi, silakan kalian boleh kunjungi rumah Mungil Nabil dan follow Instagramnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.